Halo guys, selamat ketemu kembali dengan vlog saya Sugianto 1974. Apa kabar kalian semuanya guys? Semoga diberi kesehatan dan kebahagiaan. Oh ya guys, hari ini sore-sore aku mau jalan-jalan ya. Mau jalan-jalan sekitar jalan Karanganyar 1. Nah, jadi bagaimana situasi sore-sore? Kita ikutin saja ya guys. Nah, ini guys, jalan simpang 4 ya. Kalau ke kanan itu ke Amako, ke kiri itu ke Jipok. Nah, dan ini kita lurus ya, ambil lurus. Ini adalah jalan baru ya guys. Ini namanya dinamakan sekarang dengan Jalan Nazmi Adani. Nah, ini sebagai bentuk penghargaan kepada beliau waktu dulu menjabat sebagai wali kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Nah, karena beliau sudah meninggal dan ini peninggalan beliau ya, jalan ini. Dan ini adalah jalan baru dan ini jalan tembus. Nah, tembus ke arah PLN ya. Nah, di sini dan ini jalan ini adalah jalan satu arah sekarang dan panjangnya mungkin kurang lebih sekitar 800 meteran ya, hampir 1 kiloan dan lebarnya saya kurang tahu nih berapa ini. Lumayan lebar ya, guys. Lumayan lebar dan ini tadi satu arah ya. Nah, seperti ini, guys. Nah, dan ini adalah pagar kantor PLN ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi di samping kantor PLN ya nih jalannya ya, guys. Dan sekarang sudah diresmikan menjadi Jalan Nazmi Adani. Nah, seperti ini. Dan ini nanti tembusnya ke Lapangan Murjani ya. Lapangan Murjani. Nah, seperti itu, guys. Nah, ini guys sudah dipasang ya nama Nazmi Adani. Nama jalannya ya sudah dipasang. Nah, dan ini adalah jalan Karanganyar 1 ya, guys. Nah, ini jalan Karanganyar 1 ini sekarang sudah ramai banget ya, kanan kiri sudah banyak toko-toko, warung-warung, rumah makan dan hampir semuanya di sini setiap jalan itu sudah terisi ya. Tidak ada tanah kosong lagi. Jadi kanan kiri itu sudah ramai sekali ya di Jalan Karanganyar 1 ini. Jadi seperti Malioboro ya. Walaupun aku belum pernah ke sana tapi kalau kita lihat-lihat itu Malioboro itu setiap jalan kanan kiri itu udah ramai itu, sudah banyak pedagang-pedagang yang jual-jualan makanan, warung makan, kafe, apa-apa sudah lengkap. Nah, di Jalan Karanganyar 1 ini juga begitu, guys. Jadi di sini mau kalian beli apa aja sudah ada ya, warung makan. Dan pokoknya lengkap lah di sini. Di kanan kiri ini, guys. Jadi kalau kalian pingin misalkan malam atau sore-sore kalian misalkan mampir di sini, lengkap ya, tinggal pilih aja, ada bakso. Pokoknya lengkap guys di sini sepanjang Jalan Karanganyar 1 ini. Tinggal pilih aja kalian, banyak warung-warung buka di sini ya. Nah, seperti ini kami nih mau beli apa tadi namanya? Hah? Mustang. Nah, jadi ini kami mau beli Mustang, guys. Gak tahu nih makanan apa nih, mozzarella stick rasa coklat tadi belinya ya, Mustang. Nah gitu, ini harganya tadi 15.000 cuma satu gitu guys. Nah, jadi banyak di sini pilihannya guys, kalian mau makan apa aja, mau beli apa aja, banyak lengkap di Jalan Karanganyar 1 ini. Nah, seperti itu guys. Jadi Malioboro-nya di Banjarbaru ya. Kalau Malioboro-nya di yang itu ya hampir sama mirip ini di sini. Apalagi kalau malam ya, banyak sini nih orang-orang jualan, warung makan, warung minum, kafe juga ada di sini. Pokoknya lengkap lah kalau kalian ingin singgah makan di Jalan Karanganyar 1 itu panjang ya guys, sekitar berapa kilo ya.
hampir 3 kiloan tuh di jalan kanan kiri itu lengkap itu kalau kalian pingin mampir, pingin pilih cari-cari makan di situ. Dan di sini juga ada pasarnya ya guys, ada pasar Rabu dan Kamis, pasar sore. Nah di situ juga ada pasarnya kalau kalian pingin beli-beli, di sini juga ada. Jadi pasar Rabu dan Kamis sore ya, lagi sore pasarnya. Itu guys informasinya. Ya Allah, kayak itu. Nah ini aku lanjut lagi ya. Nah jadi seperti ini guys situasinya. Sekitar jam 5 sorean ya, setengah 6-an. Ini jalan Karanganyar 1 sudah begitu ramainya sekarang ya guys. Nah seperti ini. Kalau biasanya orang mengenalnya Balitan ya, arah Balitan gitu, jalan Balitan gitu. Jadi tapi terkenalnya di sini dengan jalan Karanganyar 1. Jadi sekarang ramai banget guys, kanan kiri sudah penuh ya. Tidak ada bentuk rumah lagi. Jadi kanan kiri sudah berbentuk toko dan warung-warung saja ya di sini. Jadi lengkap. Jadi kalian kalau misalkan pingin malam-malam bikin makan sampai jam 2 malam juga masih buka di sini ya. Pokoknya lengkap deh. Pilih, tinggal pilih saja makanan apa aja ada di sini guys. Jadi seperti Malioboro ya. Seperti itu guys. Mantap banget. Di sini juga ada pasar, bukan pasar buah sih, ada orang yang jual buah juga guys. Kalau misalkan musim buah durian, di sini juga nanti banyak. Terus misalkan rambutan juga nanti banyak. Jadi tergantung musim ya, musim buah apa di sini pasti ada. Jadi tinggal pilih aja guys. Kalau misalkan musim buah, kalian tidak usah bingung lagi, karena nanti di sini juga banyak kanan kiri orang jual buah ya. Dan sampai, dan ini pun ada ya orang jual buah durian, tapi harganya masih mahal. Nah itu sudah banyak orang jual. Nah seperti ini tuh. Jadi buah musim dia juga banyak di sini ya. Seperti itu guys. Apalagi menjelang bulan puasa ya guys. Jadi di sini kanan kiri orang jual buka puasa ya. Ikan, terus apalagi banyak pokoknya buah-buahan, terus kue atau wadai buka puasa di sini. Jadi lengkap guys. Jadi kalian tidak usah jauh-jauh lagi, di jalan Karanganyar 1 itu tinggal pilih saja ya kalau buka puasa. Di sini pokoknya lengkap banget guys, seperti itu. Dan di jalan Karanganyar 1 ini juga ada pom bensinnya ya guys. Jadi kalian tidak usah jauh-jauh lagi ngisi bensin di Jalan Ahmad Yani. Di sini sudah disediakan pom bensin. Jadi sangat lengkap banget ya jalan Karanganyar 1 ini guys. Tidak usah jauh-jauh lagi kita beli. Apalagi di sini ada Indomaret, ada Alfamart, ada Ajarah. Jadi lengkap sekali guys. Kalian mau belanja apa aja ada di sini ya. Ada ATM. ATM juga lengkap. Bank BNI. ATM BRI. Mandiri. Pokoknya lengkap guys di sini guys, di jalan Karanganyar 1 ini. Pokoknya semuanya serba ada ya, fasilitas apa aja ada, jadi lengkap banget guys. Apalagi jalan Karanganyar 1 ini tembus ke Bandara Internasional Samsudin Nurga guys, jalan belakang. Jadi tambah asik lagi dan tambah lengkap. Nah jadi itu tadi guys, jalan-jalanku sore tadi ya. Jadi sekitar jam 5-an ya, jam 5 sampai jam setengah 6-an ya. Jadi tadi seperti itu aja situasinya. Jadi jalan Karanganyar 1 itu sampai dengan tadi jalan apa ya? Lain, jalan itu yang baru itu jalan yang wali kota tuh, Pak. Najmi Adani, nah itu jalannya baru tuh. Nama jalan baru almarhum wali kota Banjarbaru guys. Jadi di situ ada nanti jalan apa tadi? Najmi Adani lah. Nah, itu namanya. Jadi di sebagai penghargaan beliau gitu. Nah, itu saja guys. Oke, terima kasih yang sudah mau menonton video saya. Jangan lupa di-subscribe, like, komen, di-share dan ditekan loncengnya.
Oke, dah.